Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidho, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafaa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Allah Ta'ala aidho, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khosimun mubin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih melindungi diri dan jiwa kita dari segala burukan. Indikatornya, tanda-tanda alamatnya, bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa mengemban makhluk Allah untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia, yang indikatornya kita mau hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam Allah selalu curahkan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umat beliau sejak umat yang paling awal hingga umat yang paling akhir. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk saudaraku sekalian, beserta keluarga besar dan saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di dalam kehidupan kita ini kita selalu berusaha untuk mengenali diri kita. Kita berusaha juga untuk mengenali Tuhan kita yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Hadirin saudaraku sekalian, mengenali diri ini hal yang sangat penting. Karena dengan kita mengenali diri kita, insya Allah kita akan mampu mengetahui di mana posisi kita dan apa yang harus kita lakukan. Hadirin saudaraku sekalian, Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini tidak dengan main-main, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia harus lakukan. Di awal tadi saya sampaikan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan khalaqul jinna, jin, wal insa dan manusia, illa melainkan, kecuali, liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptakannya manusia serta jin itu sekali
itu adalah supaya jin dan manusia, insya Allah manusia termasuk di dalamnya adalah kita semuanya, dan kita tidak termasuk golongan setan yang dari golongan manusia, dari kalangan manusia. Ya, diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sadar, salat, zakat, puasa dan haji, tetapi juga ibadah-ibadah lainnya, ibadah mahdhah yang tidak hanya hubungan amalah sesama manusia tetapi juga hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan bagaimana kita dengan binatang pun harus beradab. Kita pelajari dalam penyembelian binatang dan sebagainya, juga hal-hal yang lain. Tidak hanya pada hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan hubungan-hubungan terhadap ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain pun. Bahkan di situ adalah juga wujud peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara indikator diciptakannya kita tadi adalah kita termasuk di dalamnya, sampaikan di awal tadi, kita mau sholat. Tadi di ayat yang kedua saya sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua itu melainkan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, yaitu satu di antaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Sholat ini penting hadirin saudaraku sekalian, karena manakala seseorang itu sholatnya baik, insya Allah yang lainnya akan ikut baik. Kita belajar bersama-sama untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan juga nanti ada dampaknya di luar pelaksanaan sholat itu, kita wujudkan dalam hubungan kita baik dengan Allah maupun hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika kita sholat, kita tidak mengganggu saudara kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, kita juga tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Ketika kita sholat, ada saudara kita yang mungkin belum lurus dalam barisan. Kita bersama-sama mengajak, yuk kita luruskan barisan untuk mencari kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita juga berusaha melaksanakan dari apa yang kita kerjakan dalam sholat itu. Ketika masih banyak yang duduk dan tertidur, atau mungkin tiduran di dalam masjid, maka kita perintahkan untuk bangun, berdiri, yuk kita membentuk sholat. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ketika masih banyak yang tertidur, tidak mau beribadah, maka mesti ada yang berbuat untuk membangunkan mereka, mengajak mereka untuk mengerjakan sholat.